Jika menyebut nama Doan Van Hau, pasti langsung terlintas di benak netizen bola Indonesia sebagai sosok si tukang kungfu yang penuh kontroversi dari Vietnam. Di laga final SEA Games tahun 2019, bek Nguyen FC itu secara sengaja mencederai Evan Dimas hingga ia tak mampu melanjutkan pertandingan. Sontak Van Hau pun langsung menjadi musuh bagi pecinta bola tanah air. Dua tahun berselang, inilah yang dilakukan Evan Dimas dan deretan preman tim Garuda kepada Nguyen FC. Pergi ke pasar beli kue nih, lu main kasar gue siap ladeni.